Oh iya, 0102 ya. Bisa nih kalian dapat 2 Pokemon. Jir. Buat kamu yang ingin top up game Pocket Incoming atau game lainnya, kamu bisa kunjungi Ampas Gaming Store. Linknya ada di deskripsi. Oke cuy, kembali lagi channel Ampas Gaming Channel, free player yang aja menampung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di server private ya, server private, dan kalian semua pasti juga ngalamin kan kayak gini nih. Set, login Violet ya kan. Kalian tiba-tiba login Violet itu, kita coba yang lainnya. Aku coba yang lainnya ini. Aku coba yang lainnya, cuy. Ampas Gaming. Oke, aku coba pakai punyaku yang satunya ya. Aku coba pakai punyaku yang satunya masih bisa atau enggak gitu. Ampas 1 2 3 4 5. Oke. Set. Login Violet sama, karena akunnya itu udah kadaluarsa men. Juga untuk kalian yang misalnya nggak dapat box box selector Pokemon S plus 10, itu juga itu udah beta trial gitu loh. Jadi kalau kalian yang buat akun udah sebelum sebelum beta test ya, belum sebelum beta test server, itu akunnya udah kadaluarsa ya, akunnya udah kadaluarsa, kalian harus pakai akun baru men. Kalian yang udah bilang aku udah bikin akun baru tapi tetap nggak bisa, nggak harusnya bisa ya, nggak mungkin nggak bisa. Ini kita coba buat akun baru deh ya, kita coba buat akun baru men, kita coba buat akun baru bentar. Mana kalian buka ke Google Chrome kalian ya, kalian buka ke Google Chrome kalian, kalian buka ke Google Chrome ya, terus pokoknya kalian buka yang di ini ya, yang udah ada linknya ya, udah ada linknya kan di bawah tempat daftarnya. Kalian udah ubah ke bahasa Indonesia kan, set. Ini pokoknya kalian isi ID, ini isi password gitu ya, nggak mungkin salah, ini gampang banget, nggak mungkin salah. Udah kalian asal aja ya, misal ini ya, kalian namanya kayak gini, set. Oke, passwordnya kalian isi ya, kalian isi passwordnya juga. Terus kalian ulangin lagi nih passwordnya nih. Kalian ulangin lagi passwordnya. Oke. Udah ya, sekarang kode verifikasinya jangan sampai salah tuh kode verifikasinya. A V Y E 8 atau B itu 8 ya, itu 8 angka. Angka nggak sih? Ya angka ya, daftar sekarang. Set. Kita lihat nih apa, registrasi berhasil kan, kalian terjemahin dulu, ada registrasi gagal, ada registrasi berhasil. Kalau registrasi berhasil nggak mungkin gagal ya, nggak mungkin login Violet. Jadi itu kalian aja yang males. Coba kita lihat sekarang ya, kita masuk ke NTB lagi, set. Kita masukin tadi ID-nya, kita masukin ID-nya. Oke, terus kita masukin nih passwordnya, kita masukin passwordnya. Oke, masukin passwordnya. Nah udah ya, set. Kita masuk nih, masuk, set, des. Berhasil masuk kan, gampang sekali teman-teman. Oke, okay? Gampang sekali kan, gampang sekali nih. Sekarang udah nyampe 10 ya, udah nyampe 10 apa namanya, udah nyampe 10 server ya. Kita coba yang server 10. Oke, okay? Kita coba server 10. Nanti langsung kita skip, terus habis itu kita lihat gift kodenya yang baru tuh apa, yang masih bisa ya. Gift kode yang masih bisa tuh apa aja gitu, cuy. Oke, kalian tuh sebenarnya cuman malas nonton video kan, goblok. Cuman malas nonton video kan kalian tuh. Makanya kalian yang oke, ini namanya kita namain ya, kita namain. Oke, nice. Kita ambil si ini, si cewek ya. Set. Oke. Langsung ke tutorial dong. Ini kita pilih ini aja. Oke, kita pilih. Nice. Oke, set. Langsung ke tutorial awal. Tutorial awal mana? Set. Oke. Kita ada ke melawan si Graveler ya. Melawan si Gravel dengan Charizard. Charizard sama si Pikachu ya. Pakai Charizard sama si Pikachu.
Oke, pokoknya ini kita turutin aja, kita turutin dulu, Cuk. Dia mau apa gitu, mencet apa gitu, kita turutin aja semuanya. Set. Pokoknya sampai tutorialnya kelar ya, sampai tutorialnya kelar. Set. Kalau untuk yang iOS itu emang dibatesin ya. Playernya cuma dibatesin itu kalau nggak salah 300 player atau berapa gitu. Aku lupa. Pokoknya ada batasannya gitu. Nah, kalau untuk Android kayaknya unlimited atau gimana aku nggak tahu ya. Unlimited atau mungkin lebih banyak ya. 3000 mungkin ya. 3000 player atau berapa aku nggak ngerti. Jadi kalian ya buat akun aja gitu, kalian buat akun aja. Gampang. Sebelum nggak bisa, atau aku nggak tahu sih. Kayaknya kalau yang Android nggak ada batasannya ya, semoga aja gitu. Tapi kalau kalian yang login Violet terus tuh ya, bukan reinstall ya, kayaknya udah, karena ini udah server fix, jadi kayaknya nggak perlu install ulang lagi deh, kecuali nanti ada pembaruan yang besar gitu. Misalkan nambahin Zygarde gitu ya, terus nambahin si Victini, terus nanti nambahin apa kayaknya. Tapi kalau cuman dua Pokemon doang harus install ulang, itu pasti developernya juga nggak mau kan. Jadi pasti ini aku yakin developernya nunggu nanti udah keluar Primal Kyogre, terus udah keluar si Pokemon-Pokemon yang baru lagi, entah itu si Manaphy atau siapa ya, nggak ngerti ya nanti yang baru itu siapa. Oke, dah menang. Oh nggak ding, masih ada wave kedua ya, masih ada wave kedua. Kalau nggak salah abis ini tuh kita udah bisa auto deh, atau harus satu lagi, aku lupa ya. Kayaknya harus satu lagi ding, satu lagi apa namanya, satu story lagi baru kita bisa auto. Oke, ini belum bisa dicepetin juga ya animasinya. Nice, yuk. Bisa yuk, cuman lawan Magby doang loh. Bisa yuk. Mati Anda. Mati sama Pikachu Anda, Magby. Mati sama Pikachu Anda. Nice. 500 damage. Matinya cuman pakai 800 damage. Darahnya berapa ya itu? 800 damage doang mati, men. Oke, balik lagi, set. Ini naikin brick truck, terus kita lanjut lagi melawan yang ketiga ini. Nggak tahu kita udah bisa auto belum ya, kayaknya belum. Set. Oke, nyelesain tutorial tuh paling 10 menit lah ya, 10 menit tuh tutorialnya kelar deh kayaknya. Ya lama-lama, paling lama ya 10 hari lah ya paling lama. Nah kan udah bisa auto kan. Set, ini berapa kali nih auto ya? Dua kali ya, baru dua kali kecepatan doang. Udah bisa auto, men. Jadi ya gitulah ya, gampang, cuk. Buat akunnya kita tinggal give kode doang nih. Give kode gak tahu ada yang baru atau enggak gitu. Tapi aku ngecek di Facebooknya gak ada yang baru ya give kode ya. Kalau kalian tahu ada give kode baru gitu, langsung tulis aja di komen, men, biar yang lain itu tahu gitu loh, biar yang lain tahu. Nah terus gimana itulah, kok akunku udah nggak bisa dibuka lagi bang gitu, akunku udah nggak bisa dibuka lagi. Padahal kalian udah main ya, misal kalian udah main 5 hari atau 4 hari, ya namanya akunnya kadaluarsa, men, akun kalian tuh udah kadaluarsa, itu akun lama ya. Kalau kalian mainnya dulu tuh di akun baru nggak kadaluarsa, cuy. Kayak misal ini ya, yang akun yang aku buat sekarang ini nggak bakal kadaluarsa ini. Tapi nanti kalau ada apa-apa di private server ya, kalian ya nggak bisa protes, nggak bisa apa-apa ya, namanya juga private server ya, cuk. Kalau main di private server kayak gitu, kalau kalian mau mainnya aman, mau mainnya biasa, mainnya yang di global ya, server global, jangan yang di private. Oke. Kalau kalian kenapa-kenapa, apalagi kalau kalian top up, itu kalian bisa langsung lapor ke developer ya kalau main di global gitu. Oke, dua kali. Nice. Sekali lagi kan. Terus pindah ke Charizard, naikin ini skillnya. Dua kali, oke. Dah, set, balik lagi ke story. Dan set, masukin si Lotad-nya. Oke, set, masuk, udah. Tinggal nyelesain story ya, tinggal nyelesain si story-nya, men.
set ini kita skip, bisa langsung kita skip. Ini belum bisa 3 kali ya, belum bisa 3 kali tapi udah bisa auto ya. Set habis ini evolve si Charizard-nya sampai apa lah gue, men. Sampai apal dari awal itu tutorialnya kayak mana gitu. Kayaknya aku mungkin udah buat berapa akun ya? Mungkin udah buat 12 akun kalau nggak salah ya. Udah buat sekitar 12 akun mungkin ya. Oke, kalau yang di private server aku baru buat 3 kali ya. 2 kali itu yang kemarin, karena yang pertama udah kadaluarsa kan, dan di apa namanya, di login sama orang gitu. Dan ini sekarang aku buat yang ini ya. Buat yang punya aku yang masih, yang punya Groudon bintang 6 itu, sama yang satunya ini. Nanti kita cek ini kita udah dapat Ditto S Plus atau enggak gitu. Kita udah dapat Ditto S Plus atau enggak ya. Karena kemarin itu kita dapat Ditto S Plus, aku juga dapat Ditto S Plus, kalian bisa lihat. Oke. Nah, ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir, Jo. Ini lawan story yang terakhir, tutorial terakhir ya. Kita lihat nih, 11 menit. 11 menit berarti dikurangin sama daftar-daftar tadi, selesai tutorial itu 7 menit lah ya. 7 menit itu udah kelar lah tutorial, Cuk. Nice, mati. Ini yang terakhir lawan Greninja. Padahal yang nyerang api ya ini, tapi langsung mati kah Greninjanya? Des. Oh, nggak mati ya. Kira langsung mati ya. Ini ulti semua Pokemon kayaknya. Kita belum bisa matiin ulti ya, masih awal-awal gini. Oke. Des, yang terakhir. Nah, oke. Kita coba ya. Habis ini kita coba, Cuk. Gift kodenya itu masih masih bisa atau enggak gitu. Gift kodenya masih bisa atau enggak. Oke. Ini apa nih? Oh, ini naikin Pokemon ya, startup Pokemon. Set, terus udah kelar. Oke. Nah, kelar. Belum kelar. Oh, nunjukin ini ya, nunjukin Pokédex-nya. Oke, sekarang kelar. Masih ada lagi si Geblek. Tak kira ini udah kelar loh. Ya ampun, masih nunjukin ini lagi. Pakai. Oke, udah tahu yang lain. Nah, baru kelar ya. Oke. Mana event Rocky? Lah, oh ini ya, event Rocky 10 kali gacha. Oke, kita sekarang coba ya, kita lihat. Set, dapat apa nih? Kita langsung dapat dikasih 5000 diamond. Ini akun baru ya. Set, nggak dapat ya, tapi Ditto S Plus-nya nggak dapat ya. Ditto S Plus-nya nggak dapat. Terus kita coba gift code, gift code masih bisa atau enggak ya. 02221 01 0301 ya. 0301. Udah nggak bisa ya, udah nggak bisa, Cok. 0301 bener nggak ya? 2022 Pokemon. Pokemon. Masih bisa nggak? Kalau ini masih bisa, harusnya yang tadi masih bisa ya. Nah, ini masih bisa nih. Dapat 10 tiket, terus dapat 3000 dan 30 ya. 2022 Pokemon masih bisa. Berarti tadi salah tuh. 2022 02. Tanggal. Oh, bulan dulu ya. Bulan dulu 01, baru tanggal 0103. Nggak bisa juga anjir. 0102 kah? 0102. Oh iya, 0102 ya. Bisa nih, kalian dapat 2 Pokemon, Jirachi sama Reshiram. Oke. Terus habis itu 2022 0107, kalau nggak salah ya. 0107. Oke, nggak bisa. 010 berapa ya? 0105. Nggak bisa. 0109. 0109 coba. 01 bulan 1 tanggal 9. Nggak bisa juga. Udah, berarti cuma 2 itu ya. 2 itu ya berarti. Cuman 2 gift code doang. Perasaan itu masih ada satu lagi, men, tapi aku lupa ya. 01 berapa gitu. 0101 kah? 0101. Nggak. Berarti emang cuman itu ya. Cuman itu doang tadi, Cuk. 2022 Pokemon sama 2022 0102 ya. 0102.
Nggak bisa. Sampai 8 juga kita coba satu-satu, men. Kita coba satu-satu. 01, 08. Nggak bisa. Berarti emang itu ya, cuma dua Pokemon itu doang. Oke, ini langsung kita buka, dapat Jirachian, kita buka Jirachi ya. Kita buka Jirachinya. Nice. Jirachi dong, karena aku Reshiram udah nyoba. Oke, kita langsung punya 10.000 10.000 diamond ya. Kita bisa draw kah? Oke, langsung draw ini, tapi nggak bisa dapat ya, nggak mungkin dapat karena cuma 10.000. Kalau kalian pengen dapat itu minimal ini 20.000 ya, minimal 8 kali multi, Cuk. 8 kali multi. Oke, kita coba ini kita dapat starter apa, Cuk? Kita dapat starter apakah? Oh, kita dapat selakot. Dapat apa lagi? Set, dapat onyx, selakot sama onyx ya. Oke, jadi aku cukupin Cok sampai sini videonya. Kalau kalian suka dengan videonya klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you on the next video. Salam Ampas Gaming.